Mas Surya. Hah? Lu tadi gak bisa nangkep penjahat ya? Iya. Lembek banget kayak mendoan. Olahraga, makanya olahraga. Ini gua dari tadi senam. Hah? Senam apaan? Kegel. Wow, berarti otot dalam. Yang penting ada olahraganya, bro. Eh, ini yang membatiin. Ini kenapa Butiwi penjara jadi tempat gym begini sih? Lah kan ini kan buat menunjang kesehatan kita bersama. Ugi. Agar lu juga kuat sebagai petugas. Begitu. Iya, Mbak Tiwi. Kasihan nih, Pak Surya nih. Kalau mau lu penjara. Gimana, Mbak? Langkah-langkahnya? Biar kuat. Saya pengen ngebentuk tengkok saya kotak-kotak gimana? Oke, kalau gitu aku mau belajar biar badan aku kuat ya, untuk nangkep penjara. Ya. Langkahnya, Mbak. Kucontohin nih. Nih, biar kuat lengannya. Buset, buset. Oh. Tuh. Mbak anggota SWAT ya, Mbak ya? Bukan. Ini buat memperkuat otot apa? Otot lengan, bicep, sama belakang. Jadi punggung biar jalannya tuh bagus. Coba ini aku. Coba. Ih, ngeri nih. Mas Surya nih. Bisa nih. Boleh saya cobain? Boleh. Kira acara masa kali ya? Apa-apa ini nih? Apa-apa ini? Mendahului komandan. Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa? Sekarang sedang apa? Sedang apa sekarang? Ya Allah ya Karim. Kayak bocah-bocah karya wisata. Lagi olahraga Nan. Bagus. Ini ngelatih Pak Surya. Ini biar saya, badan saya semakin tegap, Komandan, untuk menangkap penjahat. Tadi kan saya gagal. Iya, lihat tuh Tiwi. Dia mau saya cariin partner sama kamu, berdua. Dia jadi Titu. Ah, Tika Tiwi. Oke. Pak Suryanya mana? Oh gitu. Obeng. Hey! Kira lo mau ngantes ya? Ini ban. Bapak ganti. Ban. Ini ban. Ini ban mobil, ceritanya dibawa kolong mobil gitu. Pak Wendy, lo harus nih fitness nih. Iya Pak Wendy. Lo fitness-fitness gak ada gunanya, badan lo fit, hati lo ngenes. Wow. Udah mulai songong nih orang. Ih gila, konten TikTok Wendy cagur. Tinggalan dong, itu masih ada di bawah. Ah. Berapa kilo ini? 100. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Bukan calaman. Oh. Ini yang ada bedaknya. Ya, ya, okay, okay. Murah. Biar nggak meleset. Jadi, hati-hati Pak, hati-hati Pak. Gak bisa turun nih. Ya. Ngangkat doang turun gak bisa. Banget ya. Berat banget ini. Berat. Berat ini. Banget. Beneran ya? Beneran. Emang bener. Jadi kita pull up dulu. Komandan. Ini. Dan hati-hati, Dan. Coba. Coba. TV Ma, bisa gak? Mak. Ini mah kecil. Ah, serius? Hati-hati, Mak. Buset. Oh. Kan ada yang datang. Lah. Oh, iya. Buset. Soyong jong yo yo, soyong 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 yo yo. Norak nih, Korea. Korea lo ngajak ngobrol Cina. Reso. Oh. 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 Nih. Oh, kamsahamnida. Aish. Aish. Bundirena yo. Ne, do. Ah, mau apa ya? Mau apa ya? Ma, kayak bahasa Indonesia gua ngerasa. Ini ngomong apa, yuk. Deh, iki arep laporaken kasus ngono. Lah kok kromo Jawa? Komandan dari mana? Teko njaba. Nggih, terus mlebu nang kene. Nggih, nang kene. Loh. Oh. Patang likur. apa? Patang likur. Patang likur apa? Patang likur. Patang likur. Jadi saya mau melaporkan.
Kenapa? Ini, masalahnya apa, Mas? Saya resah gitu. Karena orang-orang itu stalking saya. Stalking media sosial Anda? Ntar, nggak pakai. Stalking, Pak. Oh. Stalking. Jadi, stalking media sosial Anda. Anda enggak ngerasa terganggunya kenapa, Mas? Ya, saya merasa... Wah, wah, wah. Wah. Nah. Bang, abang kan udah ganteng, Bang. Jangan lawak juga dong, Bang. Kasian, Bang. Ini, Bang. Boleh cerita lagi, nggak apa-apa. Maaf, maaf. Jadi, saya di-stalking sama fans-fansnya Park Seo Joon. Hah? Oh, karena mukanya mirip dengan Park Seo Joon. Hmm. Park Seo Joon? Siapa, Pak? Park Seo Joon yang di Taman Anggrek. Central Park. Jauh banget. Jauh banget. Gak mesti ada Park Seo Joon. Gak mesti ada Park Seo Joon. Jangan saya nanya. Gak beda urusan. Orang nanya dimarahin. Gak beda urusan. Kenapa semua yang ada parknya di bawahnya ke Central Park? Taman Anggrek. Saya dimirip-miripin sama Central Park. Bukan dong. Bukan. Ya, sih enggak merasa ya. Padahal kan wah. Mirip ya? Benar. Ini mirip sama Park si Park Preman. Preman. Park si Park Metropolitan. Park si Park Preman. Preman. Oke. Ya. Ada foto-foto di plasma yang akan menunjukkan kalau dia mirip banget dengan Park Seo Joon. Kita lihat. Tuh, ini aslinya. Ini jauh. Ini Park Seo Joon di Indonesia. Ya? Ini Park Seo Joon. Park Seo Joon. Oh. Oke. Okay. Ini yang main Itaewon Class. Oh, Itaewon Class. Dan banyak lagi drakor, drakor lain. Iya. Oh, mirip. Mirip. Lu mirip sama Gilang. Enggak, tapi enggak. Aku ganteng. Tapi lu sendiri dimirip-miripin ini seneng atau enggak sebenarnya? Ya enggak dong. Enggak tapi girang. Eh kalau kita hantem sama barbel gimana nih? Jangan. Jangan kalau hantem barbel terlalu kasar. Terus pakai apa? Kita tackle. Ekaun. Luar biasa. Totalitas. Luar biasa. Pakai dipraktekin. Aduh, lu Sergio Ramos lu. Jadi jangan ngomong. Ini Pak kayak kembarannya Pak Seo Joon. Opa. Ayo kan ayo suka Korea tadi itu. Aduh. Kenapa? Iki mane? Iki mane? Iki mane? Mas, Pak aslinya orang Gerobokan ya? Kok Iki Yo, mana? Jangan-jangan namanya Park Seo Joon nih kayaknya. Mi dong. Iya, Mi. Park Seo Joon. Ada yang mirip sama Park Seo Joon. Ini tadi katanya. Saya di sini pun bahkan udah merasa enggak enak gitu. Emang udah sering ketemu sama... kita lagi ngobrol, lu ngapain? Nyari bahan. Biasa. Oh, Pak Dika. Baru beli buku plesetan jilid 2. Bentar. Kalau ada dari... yang kayak gini-gini, ya? Saya jadi betah. Karena oh. Ya, karena saya dulu sama Lindo lumayan dekat. Oh. Nah, karena sudah ada yang memulai, mari kita mulai sekarang saja ya. Apa ini? Oh, nangis. Aduh. Pak Dika, lagi cari bahan bentar, kan bentar. Pak Dika? Saya mau ke Majestic dulu. Ya, ngapain? Nyari bahan. Nyari bahan, bukan itu. Sorry ya. Ya. Kiki aja. Wah, udah mau syuting di kafe nih. Tahan dulu. Ya. Jadi kelanjutan kasus saya gimana ya? Saya juga gimana nih? Kipi ya? Ya, ini harus diselesaikan kasusnya. Ini ada kasus yang harus diselesaikan. Kita kagak ada konverti-konvertian gitu. Gak ada. Tapi kita butuh kepastian. Benar. Ya kan? Benar. Gini aja. Ya kan? Saya pasti... Oh, enggak aja. Sorry. Karena kamu dua-duanya depannya A, yeah. Abi Bayu dan Asanti. Yeah. Yes. Kita bikin aja duet AA. Duet AA. Single. Lagu. Boleh. Lagu. AA apa nih? Suka olahraga. Apa hubungan sama kasus kita? Gak ada hubungan ya. Cuman saya berusaha untuk bikin cair suasana aja.